Hai, selamat kembali ke YouTube Pibon Channel. Paksa, mencabar semua mata, Nat Thep, memainkan cinta gairah bersama, Sho Nishino, dalam Cendara The Final. Ia diperkatakan dengan lantang sebaik thriller filem gergasi Thai Cendara The Final, mengeluarkan banyak adegan cinta panas yang menarik perhatian semua orang. Termasuklah babak percintaan, Nat Thepasadena Ayut Thaya, yang pertama kali melakonkan watak cinta hangat dalam hidupnya berlakon dengan Sho Nishino, pelakon muda Jepun. Ini satu lagi babak percintaan yang amat berbaloi untuk ditonton dalam filem epik tragedi hebat ini. Bab yang sangat menarik, khususnya, hubungan antara dia dan Cik Kau, Sho Nishino, adalah cinta yang mengasyikkan dan mendalam. Tetapi kemudiannya ada kelainan besar yang di luar imaginasi penonton. Oleh itu, babak percintaan kedua-dua watak itu perlu keluar dalam suasana seni yang berapi-api tetapi indah. Kedua-dua mereka dapat menyampaikan peranan dengan baik. Pelakon muda, Nat Thep, mendedahkan bahawa adegan cinta hangat ini tidak ada latihan, dia akan membiarkan pelakon bermain sendiri. Tetapi mood akan digambarkan seperti ini. Ini cinta, itu benar tetapi manusia tidak bersendirian dalam cinta. Ia juga bercampur dengan semangat dan kegairahan. Semua manusia secara semula jadi mempunyai keperluan untuk ini. Agak takut pada mulanya, kemudian akan menjadi banyak tegang, tetapi Sho Nishino adalah pelakon yang tinggi dan sangat profesional kedua-duanya bermain sepenuhnya. Kami tidak mahu mengambilnya dengan kerap, sebab kita hormat dia membazir badan seorang perempuan. Bagi kami, mungkin tidak banyak. Oleh itu, kita mesti memohon maaf kepadanya terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang tidak kena, ia membuatkan saya berasa teruk. Kami tidak mengambil kesempatan daripada lakonan seperti ini, adalah untuk memberitahu dia bahawa kita menghormatinya sebagai seorang pelakon dan ini berfungsi dan semuanya berjalan lancar. Di mana satu pengambilan dan beberapa sisipan semasa kita bekerja kami akan memberi tumpuan kepada emosi watak-watak. Terdapat transmisi emosi ke sana kemari. Tetapi selepas dipotong kita lihat diri kita bermain. Emosi itu hilang. Kami malu. Adakah kami melakukan ini? Agak memalukan. Tak berani nak tengok Sho Nishino. Tetapi dia sangat profesional. Selepas penggambaran, tiada kejanggalan. Saya fikir ia adalah pemandangan yang indah. Adakah sesetengah orang mungkin berfikir bahawa ia terlalu kuat atau tidak? Tetapi bagi saya, itu adalah cinta unkajon kepada unkau. Jika anda melihat adegan ini pasti sedar akan emosi yang berlaku dalam satu babak walaupun untuk masa yang singkat tetapi ia mempunyai banyak mood perwatakan. Jika diperhatikan dengan teliti, akan timbul perasaan cinta kepada wanita ini, dan ia adalah seperti haiwan liar, sungguh manusia dengan cinta dan nafsu anda benar.